Shalom dan salam sejahtera saudara-saudari dalam Kristus. Apa kabar semuanya? Saya harap anda semua sehat belaka dimanapun anda berada. Pada pagi ini kita sama-sama akan memuji dan menyembah Tuhan dan kita masuk ke dalam hadirannya. Sebelum kita memulakan kebaktian kita, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala dan kita berbicara pada Tuhan. Bapa kami di syurga, Tuhan terima kasih kerana Engkau telah bersama dengan kami sepanjang hidup kami Tuhan. Dalam minggu ini Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menjaga kami, Engkau memimpin setiap langkah kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin serahkan kebaktian kami ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Engkau yang terus urapi kami, Engkau yang terus jamah setiap hati kami dimanapun kami berada saat ini. Engkau berbicara kepada kami lewat firman yang akan disampaikan sebentar nanti Tuhan. Engkau tegur kami, Engkau ajar kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudari bersedia untuk memuji dan menyembah Tuhan? Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sungguh nyata kasih Tuhan dalam hidup kita. Seindahnya pelangi.
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari kita angkatkan lagu ini bersama-sama. Hidupku hanyalah untukmu, segenap ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Nama Tuhan layak dipuji disembah. Hanya nama Tuhan terima segala kemuliaan. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan
kuasa yang dalam hadirat-Mu, Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan, bagi nama Tuhan kemuliaan kejayaan. Nama-Mu berkuasa di dalam dalam hadirat-Mu, Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan, hati kami gereja kami, gereja kami, kota kami, kota kami. Pulihkan ku,
suara kubuka hati untuk jamahan berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Syurga, Tuhan, terima kasih kerana Engkau telah memberi kami masa ini untuk memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin naikkan pujian dan syukur kami kepada tangan Engkau, Tuhan. Biar ia berkenan di mata-Mu, Tuhan. Kami serahkan masa seterusnya ke dalam tangan Engkau. Engkau urapi pasta abeng yang akan memimpin, yang akan menyampaikan firman Engkau. Engkau yang berbicara kepada kami, Tuhan. Engkau yang menegur dan mengajar kami, Tuhan. Kami serahkan masa seterusnya ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Seterusnya kita menjemput Pastor Beng untuk menyampaikan firman Tuhan.
Salam. Selamat pagi semua. Terima kasih tim sembah pada pagi hari ini telah membawa kita menyembah puji Tuhan pada pagi hari ini. Ya saudara, sebelum kita meneruskan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin membawa saudara yang sudah siap kita mengambil perjamuan kudus Tuhan pada pagi hari ini. Jadi anda di rumah boleh siapkan air anggur dan juga roti. Sementara kita menanti yang lain, mari kita persiapkan hati kita supaya kita benar dapat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Saya ingin membaca firman Tuhan daripada 1 Korintus 11 ayat 23 berbunyi begini: sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama mengambil roti ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita sama-sama mengambil air cawan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala sesuatu, atas karunia, atas berkat, atas anugerah yang Tuhan telah berikan pada kami sehingga hari ini. Kami juga bersyukur 2 tahun yang lalu Tuhan, Tuhan Yesus telah mati di salib untuk menebus segala dosa kami. Dan pada pagi hari ini kami yang telah mengambilnya, kami menerima keselamatan, kami menerima lawatan, dan kami menerima kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. Sekali-kali lagi, Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kami, kami memberi ruang ini, kesempatan untuk Tuhan bekerja, berbicara, dan mengajar kami melalui firman-Mu. Saya hanyalah menyampaikan firman-Mu, tetapi Roh Kudus Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya di setiap hati kami pada pagi hari ini, yang mendengar, yang melihat, yang mengikuti kebaktian online pada pagi hari ini. Roh Kudus, pimpin kami dari permulaan, pertengahan, sampai ke akhir kebaktian ini, biar nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam saudara, apa kabar? Baik. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini sekali lagi punya kesempatan untuk bertemu, sekalipun itu dalam alam maya, orang katakan online, tetapi bagi Tuhan, bagi Roh Kudus, tidak ada istilah, tidak ada batas waktu ataupun masa bagi Roh Kudus. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita melihat, merenungkan, memikirkan apa yang sedang berlaku di sekitar kita hari ini. Minggu ini Sarawak mencatatkan kes positif COVID-19 sebanyak 760 orang di tempat kedua selepas Selangor. Dan itu bukanlah sesuatu yang kita harus banggakan. Itu adalah satu yang kita harus risaukan.
Dan bagi kita yang terlibat, yang melihat persekitaran kita di dunia, khususnya di India, India hari ini sedang dilanda tsunami COVID-19 yang sangat-sangat teruk. Berita news mengatakan bahwa setiap 4 menit ada kematian yang disebabkan oleh COVID-19. Wah saudara, setiap 4 menit, 1 jam berapa orang sudah? Kalau 12 jam berapa orang sudah? 1 hari berapa orang sudah? Bukan itu saudara, sekarang masalah banyak yang berlaku di dunia ini, persekitaran kita. Dan ya saudara, bagi anak hari ini, minta maaf bagi saudara ataupun keluarga saudara yang pernah mengalami ataupun dijangkiti COVID-19 virus ini. Apalagi kalau ada saudara saudari yang kehilangan orang tersayang karena COVID-19. Saudara dan saya, hanya mereka saja yang lebih paham akan situasi ini. Bagaimana dengan kita hari ini yang oke saja, tidak mengalami, puji Tuhan, semua oke saja. Apa perasaan kita saudara, apa respon kita pada pagi hari ini? Nah pada pagi hari ini saya ingin membawa saudara, saudara dalam Kristus, kita ingin melihat firman Tuhan yang sederhana, yang mungkin saudara dan saya sudah sangat familiar, biasa dengan firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini tidak lain tidak bukan, saya ingin bawa kita membaca daripada 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai ke ayat 22. Saya akan membaca semua firman Tuhan ini. Selepas itu saya akan membawa saudara untuk melihat 3 ayat yang sangat penting walaupun pendek dan singkat, tetapi firman Tuhan ini jika digali, direnungkan dengan sungguh-sungguh, ia membawa dampak yang sangat tinggi dan sangat mendalam kepada setiap orang yang percaya yang melihat firman Tuhan ini. Kalau saudara ada Alkitab elektronik, Alkitab buku, saudara boleh buka dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai ayat 22. Ini berbunyi begini. Bermula daripada ayat 12. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik.
jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara, kita ingin melihat sedikit sebanyak tentang latar belakang surat ini, Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nah saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang agak muda waktu itu, gereja yang baru dia, Rasul Paulus mendirikan. Nah, latar belakang tentang bandar ini. Tesalonika adalah merupakan sebuah kota, ibu kota Makedonia, wilayah yang dikuasai oleh Empire Roma waktu itu. Dan kota ini didirikan sekitar tahun 315 sebelum Masehi oleh Raja Kassander dari Makedonia. Dan kota ini berkembang menjadi pusat perdagangan yang sangat penting sebab geografi dia sangat, logistik dia sangat strategik. Dan pada zaman Kekaisaran Romawi ini juga, Tesalonika juga menjadi pusat penyebaran Kristen yang penting. Nah saudara, ini sedikit sebanyak latar belakang tentang bandar ini. Rasul Paulus memulakan jemaat di Tesalonika waktu itu, tetapi tidak lama kemudian orang Yahudi yang iri hati dengan Paulus, bukan itu saja iri, tapi dia menentang usaha Paulus untuk memberitakan ajaran Kristen kepada orang bukan Yahudi waktu itu. Dan juga bagi orang yang bukan Yahudi yang berminat tentang ajaran Yahudi. Jadi Rasul Paulus tidak ada di sini waktu itu, dia mendengar berita. Maka terjadilah, maka terhasillah surat Paulus ini yang dituliskan kepada jemaat di Tesalonika dengan bertujuan untuk menggalakkan dan meneguhkan iman orang Kristen di sana yang masih agak muda. Dan walaupun saudara, tadi saya katakan, saya akan membawa kita membaca daripada ayat 12 sampai 22. Tetapi yang saya ingin membawa saudara untuk melihat ada 3 ayat, yaitu ayat 16, 17, dan 18. Kenapa saya membawa saudara membaca daripada ayat 12 sampai 20? Supaya kita tahu apa yang berlaku sebelum ayat ini dan apa yang selepas berlaku selepas ayat ini. Saudara, saya mungkin tak punya waktu yang banyak untuk menerangkan, untuk menjelaskan satu persatu ayat ini. Tetapi mari saudara, firman Tuhan ini adalah sangat jelas. Ini adalah nasihat-nasihat Paulus. Inilah teguran-teguran Paulus kepada jemaat di Tesalonika waktu itu. Tadi saya katakan walaupun 3 ayat ini, okay, ayat 16, 17, dan 18. Saya baca lagi sekali lagi ayat ini. Dia berseru begini kepada jemaat. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikenaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita melihat Alkitab versi Borneo dia. Apa yang dikatakan? Berbunyi begini. Alkitab versi Borneo 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah sentiasa. Berdoalah sepanjang masa. Bersyukurlah dalam segala keadaan karena inilah yang dikehendaki Allah daripadamu dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, firman Tuhan ini sangat singkat tetapi sangat padat. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, apa yang timbul dalam perasaan kita? Saya mulakan ayat 16. Ini seruan Paulus kepada jemaat di Tesalonika waktu itu. Kata, bersukacitalah senantiasa ataupun sentiasa. Rasul Paulus tahu dan dia jelas apa yang berlaku kepada jemaat di sana. Mereka ditekan. Dan mereka juga menghadapi masalah, mereka menghadapi cabaran, mereka juga menghadapi konflik dan krisis dan sebagainya.
Tetapi surat Rasul Paulus ini menegaskan serta menggalakkan kepada jemaat di sana, dan kata bersukacitalah senantiasa. Nah, dia tidak kata bersukacitalah, tapi senantiasa, sepanjang waktu. Sepanjang waktu itu bukan bermaksud hanya waktu-waktu tertentu saja. Saudara, kita apabila kita berbicara, bercakap tentang bersukacita, kita hanya bergembira, bersukacita, joyful hanya apabila waktu kita mendapat sesuatu hadiah, ataupun ketika dapat mendapat result yang baik, ataupun ketika kita mendapat hal yang baik. Tetapi Rasul Paulus berkata begini kepada jemaat di Tesalonika, bersukacitalah senantiasa, bukan karena mereka dalam keadaan yang baik, tidak. Jadi saudara, bersukacita bukan hanya perasaan semata-mata, bukan hanya emosi semata-mata, tetapi sebuah pilihan yang sangat tepat bagi jemaat di Filipi waktu itu. Nah saudara, intinya dalam situasi hari ini yang sangat berat, yang tidak menentu, ya bagi kita yang masih bekerja, masih punya sumber pendapatan tetap, dan bagi kita yang sehat walafiat, oh itu tidak masalah, itu tidak membebankan, ataupun itu tidak menjadi persoalan untuk kita bersuka cita. Tetapi bagaimana bagi mereka yang dalam keadaan yang sangat, posisi mereka, kondisi mereka, situasi mereka yang sangat tertekan. Saudara tahu, di dunia hari ini, kehidupan seluruh manusia di bumi ini totally berubah selepas COVID-19 melanda. Kita mungkin melihat hari ini di mall-mall, di kopitiam-kopitiam, masih banyak orang. Masih ada orang duduk di sana, masih ada orang pergi jalan-jalan. Kita tengok di jalan raya masih banyak kereta-kereta mewah, sport car kita-kita besar. Tapi itu tidak menggambarkan apa yang berlaku seluruhannya. Semua manusia, semua umat, semua rakyat sekitar kita. Malah ada mereka yang sangat terbeban menghadapi masalah keuangan, pekerjaan, dan kesehatan. Intinya dalam situasi hidupnya terberat sekalipun, kita harus hadapi, itu tidak akan menghalang, itu tidak akan menjadi penghalang kepada orang percaya untuk bersuka cita. Pilihan hidup kita saudara, kita penuh dengan pergumulan. Setiap hari kita bergumul. Anak-anak kecil-kecil, usia muda, mereka sudah bergumul. Sebab itu kadang-kadang terlihat mereka yang masih muda lagi, masih primary school, sudah punya uban, sudah stres. Di usia remaja terlibat dengan narkotik, dengan dada dan sebagainya. Bukan sekadar itu, banyak juga yang membunuh diri. Nah saudara, hidup kita tidak selalu baik setiap hari. Tidak sentiasa panas dari pagi sampai ke petang. Nah, ini ada istilah, sangkaku panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Nah saudara, menjadi orang Kristen, orang percaya itu tidak mudah. Tetapi saudara, kita punya pilihan. Kita punya kelebihan sebagai orang percaya. Kita punya Yesus yang memberi damai sukacita kepada kita. Nah, pilihan kita adalah hidup apa? Dikuasai pergumulan, ataupun seluruh pikiran kita hanya tertumpu kepada masalah pribadi kita, masalah di sekitar kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita. Tidak kurang juga yang menyalahkan diri sendiri. Banyak yang putus asa saudara, sebab tidak mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Saya bukan berkata bermaksud, saya bukan berkata bahwa saya lebih baik. Tidak, saya juga mengalami pergumulan.
saya juga mengalami konflik, saya juga mengalami krisis setiap hari dalam kehidupan secara pribadi. Tetapi kenapa saya boleh berdiri di sini? Bukan kebanggaan bagi saya, bukan sesuatu yang saya harus sombong-sombongan, tidak. Tetapi itu adalah karena, justru karena Yesus, karena kebaikan anugerah Tuhan. Sebab itu sekali lagi Paulus menulis kepada jemaat di Filipi 4:4 dan berkata begini, slide ada, bersukacitalah senantiasa dalam siapa? Tuhan. Alah, ditekankan lagi, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah saudara, kalau kita melihat, kita boleh cari kamu Alkitab, kita boleh ketik, okay, kita boleh type bersukacita, banyak ayat rujukan, kita boleh bagi banyak ayat rujukan saudara. Tapi pada pagi hari ini saya tidak akan membagi semuanya. Saya ada sediakan ada 3 ayat rujukan di sana, saudara boleh baca nanti sendiri. Tapi ternyata bahwa apa yang dialami oleh jemaat di Tesalonika itu tidak mudah. Sekali lagi saya kata, sebab itu Paulus memberi semangat, Paulus memberi dorongan, dukungan, Paulus memberi mereka perangsang sekali lagi supaya mereka tetap bersuka cita walau dalam keadaan apa sekalipun. Dia kata bersuka citalah sentiasa. Maksudnya tidak kira waktu, jam, apapun situasi kamu, senang, susah, bermasalah, dalam kondisi yang sakit ataupun yang sehat, ataupun ada uang, tak ada uang, semuanya dia kata bersukacitalah. Nah saudara, sukacita adalah satu kesadaran sebab kita orang percaya punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Amin. Damai sejahtera, terlebih anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa bersuka cita itu, bergembira itu, joyful itu, bukan hanya emosi ataupun soal perasaan saja, bukan. Tapi bagaimana kita menghidupi kehidupan kita setiap hari. Itu maksud saya. Dan yang kedua adalah, tetaplah berdoa. Kalau di dalam Alkitab Borneo dia kata begini, berdoalah sepanjang masa, sepanjang waktu. Nah, kenapa Rasul Paulus kata harus berdoa? Sebab berdoa adalah kunci segala sesuatu. Berdoa adalah merupakan nafas kita. Berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita menyampaikan pergumulan kita, kita menyampaikan isi hati kepada Tuhan. Maksud Paulus di sini adalah berdoa tanpa henti bukan bermaksudnya kita menghabiskan sepanjang saat, sepanjang waktu dari pagi sampai ke malam rupa jam kita berdoa. Bukan itu maksudnya saudara, bukan. Bukan itu maksudnya yang dikatakan oleh Paulus. Ataupun kita masuk ke dalam bilik, ke dalam kamar, lock pintu, lepas itu kita berdoa, tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan sebagainya, berdoa. Bukan itu maksudnya, bukan itu yang Paulus maksudkan. Melainkan, ini maksudnya, melainkan jangan pernah berhenti berhubungan dengan Tuhan setiap waktu. Ya, sangat baik bagi kita untuk menentukan, menetapkan waktu berdoa khusus. Ada orang diberi waktu pagi, awal pagi. Ada orang diambil waktu berdoa waktu rehat tengah hari. Ada orang diberi waktu malam ketika waktu sunyi. Tidak ada masalah. Tetapi jangan kita membataskan jam waktu itu. Oh, saya hari sekarang tak dapat berdoa sebab sekarang alang-alang jam ini. Nah, saudara, saya beritahu saudara, di mana waktu paling baik berdoa? Setiap waktu. Ketika saudara memandu di jalan yang jam, setengah jam, satu jam, itulah waktu terbaik untuk kita berdoa. Tapi jangan tutup mata saudara, nanti tak nampak kita depan, nanti bahaya. Saya lakukan ini setiap hari. Turun kerja, paling tidak saya jam setengah jam. Balik paling tidak 45 menit. Saya gunakan waktu itu. Saya akan tutup pinjaman, tutup cermin kereta. Saya padamkan lagu, musik apa semua. Silent mode, telepon, dan saya mulai berdoa. Banyak hal yang kita boleh doakan, saudara. Banyak hal.
bukan hanya sekadar keperluan kita, tetapi banyak hal. Jadi jangan pernah berhenti berdoa sampai bila-bila pun kita tetap berdoa. Dalam apa situasi segalapun, jadikan berdoa sebagai priority, keutamaan. Kita terutama sekali menghadapi pergumulan hidup yang hari ini. Kita tidak tahu sampai bila kita dalam situasi ini, COVID-19 ini, new normal ini, normal baru ini. Malah hari ini semakin menakutkan, saudara. News mengatakan pekerja KKM 40 orang sudah 2 kali dos vaksin pun masih juga mereka dijangkiti COVID-19 virus. Kita juga menerima banyak feedback, pertanyaan daripada orang, bolehkah saya ambil vaksin ini? Alkitabiahkah ambil vaksin ini? Adakah vaksin ini adalah tanda kepada antikristus? Ada juga berita mengatakan selepas dia ambil vaksin, dia mengalami situasi kesehatan ini dan itu. Dan saudara, kita melihat banyak komen, banyak video dan sebagainya tentang vaksin ini. Kalau orang bertanya dengan saya, Pastor, apa pendapat kamu dengan vaksin? Jawaban saya adalah pilihan Anda. Kalau saya secara pribadi, saya akan mengambil, sebab itu adalah cadangan daripada kerajaan dan cadangan yang baik. Tetapi saya katakan, kalau itu melibatkan kesehatan Anda, Anda terdapat ataupun Anda teryakin, itu juga adalah merupakan hak pribadi. Sebagai pastor, sebagai pemimpin gereja, kita tidak punya hak untuk mengatakan, oh kamu boleh ambil, wajib ambil. Oh, ataupun kamu kata, tak boleh ambil. Sebab ini A, B, C, D, tak boleh. Itu terserah kepada individu. Nah, ini masalah yang timbul di dalam kehidupan kita hari ini, saudara. Kita mulai melihat bahwa berdoa adalah hal yang ayah remeh temeh lah. Ada kebaktian doa, alah tak penting lah. Ada hal lebih penting lah. Jangan nak katakan berdoa. Makan pun tidak berdoa, tak sempat ucapan syukur. Ngap terus. Tak ada ucapan syukur. Nah saudara, Rasul Paulus mengatakan, memperingatkan, menasihati jemaat di Tesalonika supaya mereka tetaplah berdoa tanpa henti-henti sepanjang waktu, sepanjang masa, dalam apa situasi, senangkah, susahkah, apapun. Dan kita mau saudara, hari ini doa adalah priority utama kita, saudara. Bukanlah pilihan terakhir kita. Ini terjadi, itu terjadi, okelah, dah semuanya tak menjadi, kita doa sajalah. Saudara, itu bukan pilihan yang benar. Tapi justru berdoa adalah pilihan pertama, langkah pertama, first step bagi orang percaya. Hidup kita, saudara, seharusnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jadi di mana kita akan berdoa? Bila? Tidak ada batas waktu, sepanjang waktu. Jadi jangan kita mengatakan, Pastor, sorry ya, saya tidak ada waktu untuk berdoa. Pastor, saya tak pandai berdoa. Tak dapatlah, saya tidak ada karunia berdoa. Saudara, berdoa tidak perlu karunia, saudara. Tapi berdoa itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi supaya jemaat di Tesalonika kuat, supaya mereka digalakkan, jadi mereka tetap berdoa. Berdoa dan berdoa. Nah saudara, doa yang benar, Yakobus mengatakan, doa yang benar diucapkan yang benar adalah sangat berkuasa, saudara. Doa yang lahir dari iman yang sungguh-sungguh boleh mengubah dunia. Amin. Jadi di bawah itu ada 1, 2, 3, 4 rujukan, nanti saudara boleh baca. Oke. Saudara boleh buka banyak rujukan tentang berdoa. Contoh kenapa berdoa, kenapa perlu berdoa, contoh Tuhan sendiri berdoa. Tapi waktu ini kita
fokus kepada apa yang berlaku dengan jemaat di Tesalonika. Dan yang terakhir, ketiga adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki oleh Allah daripadamu dalam Kristus Yesus. Nah, Paulus berkata mengucap syukurlah dalam segala hal, sama ada kondisi, situasi baik ataupun buruk, bukan dibuat-buat saudara, tapi dalam pada hati yang sungguh-sungguh. Tetapi kita hanya biasa mengucap syukur apabila kita di dalam keadaan baik. Ada lagu mengatakan, baik kurang beginilah. Di kondisi tertentu, di titik tertentu, di paling bawah sekali, sukar untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ada waktu tertentu kita hanya boleh mengucap syukur. Nah saudara, Rasul Paulus berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, kondisi baik ataupun buruk. Bukannya bersyukur dalam syarat ataupun kondisi tertentu. Maksudnya tadi adalah kita hanya mengucap syukur apabila kita dalam baik, kita sehat walafiat, kita mendapat naik pangkat, kita mendapat markah yang bagus dalam ujian dan sebagainya. Bukan itu saja saudara, tetapi justru dalam semua situasi. Sebab itu Paulus mengatakan dalam segala keadaan, bukan hanya keadaan tertentu saja, tetapi dalam segala keadaan baik ataupun buruk. Nah saudara, seandainya seorang tidak boleh mengucap syukur, ingatlah satu hal berikut. Nah saudara, mungkin bahasa ucapan syukur itu sudah tak tembus lagi. Nah budaya kita, budaya kami, orang kami, sukar. Kami tidak ada istilah untuk mengatakan terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, thank you Mama, tidak ada. Itu budaya kami. Tapi generasi sekarang mereka sudah diajar. Itu bukan bermaksud kita tidak menghargai, tetapi mungkin itu budaya. Tetapi budaya itu sudah berubah sekarang saudara. Jadi seandainya seorang tidak boleh mengucap syukur, ingatlah satu hal berikut. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita saudara. Dan dia telah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dan dia telah bangkit dari kematian untuk menjamin supaya kita mendapat hidup kekal. Itu alasan yang simpel kita bersyukur. Nah setiap pagi kita bangun saudara, apa perkara pertama yang kita lakukan? Ataupun mata buka, hal pertama kita buat, buka telepon. Ada WhatsApp tidak? Ada apa tidak? Ini tidak, apa tidak? Nah saudara, hal pertama, perkataan pertama yang keluar daripada mulut kita ketika buka mata di atas tilam kita di bilik tidur, Tuhan terima kasih Engkau sangat baik, Engkau telah menjaga kami, Engkau telah pelihara kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang sudah lalu, yang saya sedang terima, yang saya akan terima. Bersyukur dalam segala keadaan saudara, segala perkara. Sekalipun itu dalam situasi kamu, kita dalam keadaan yang sangat kritikal, apapun saudara. Dalam segala hal saudara, segala situasi, termasuk yang di Tesalonika ini, jemaat di sini dianiaya, mereka diperlakukan dan sebagainya. Imagine saudara, itu jemaat yang baru, gereja yang masih baru, tetapi mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami krisis dan sebagainya, mereka ditentang dan pemimpin mereka, Rasul Paulus waktu itu sudah tidak ada di sana. Mereka ada pemimpin tapi masih muda, tapi bersyukur apabila Rasul Paulus mendengar berita mereka di sana, dia kirim surat, dan surat ini yang menggalakkan, menasihatkan jemaat di sana supaya mereka tetap kuat, tetap teguh dalam Tuhan. Nah saudara,
mengucap syukur tubuh sangat banyak bersyukur sangat banyak. Malah lagu pun banyak kata ku bersyukur dan bersyukur benarnya. Dan bersyukur itu bukan hanya hal yang kita boleh sebut tanpa maksud. Daripada lubuk hati kita ingin telah sungguh-sungguh kita bersyukur. Di slide itu ada beberapa ayat yang sudah boleh rujuk, sudah boleh lihat, boleh baca nanti untuk melihat. Ada banyak lagi. Saudara, mungkin waktu ini kita sedang mengalami tekanan hidup. Mungkin kesehatan kita, dalam keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita dan sebagainya. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat escape, terlepas daripada tekanan hidup, masalah, pergumulan, apalagi dalam situasi ini. Tapi mari kita belajar daripada surat Rasul Paulus kepada mereka di Tesalonika. Supaya apa dikata tadi, yang pertama adalah supaya tetap bersukacita sentiasa, sentiasa. Kedua, tetaplah berdoa dan tetap berdoa tanpa henti-henti. Tanpa melihat apa kondisi. Dan yang ketiga adalah mengucap syukur dalam segala hal, segala sesuatu. Sama ada baik, tidak baik, buruk ataupun bagaimana, pahit ke manis ke masing-masing, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab apa? Itulah yang dikenaki oleh Tuhan Yesus. Saya baca lagi dalam Persibonio. Karena inilah yang dikehendaki Allah daripadamu dalam Kristus Yesus. Nah, Allah mau. Paulus mengatakan bahwa Allah demand, dia mau supaya kita sentiasa bersyukur dalam segala keadaan. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita memikir kembali, melihat pertama kenapa Rasul Paulus memberikan tiga ayat penting ini kepada Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Mengapa bersukacita, berdoa dan bersyukur itu penting? Sebab itu yang akan menguatkan mereka di dalam Tuhan. Nah, saudara, ketiga-tiga hal ini, daripada ketiga-tiga hal ini, mana satu yang paling sukar dilakukan, Anda lakukan? Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, ataupun semuanya. Ketiga-tiganya sekali sukar dilakukan. Saya tahu, saudara, dalam situasi hari ini, keadaan dunia hari ini, sukar untuk kita katakan. Mungkin kita boleh dengan mulut kita, oh saya bersuka cita, ya saya berdoa, ya saya mengucap syukur. Tetapi dalam hati kita tak tahu. Firman Tuhan ini juga menegur diri sendiri juga. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini sepanjang minggu ini, banyak yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya pribadi. Banyak yang Roh Kudus bicarakan kepada saya pribadi. Jadi saudara, mohonlah pertolongan Tuhan supaya kita boleh melakukan semua ini. Amin. Haleluya. Dan sebelum saya mengakhiri, sebelum kita mengakhiri khotbah ini, kebaktian pada pagi hari ini, saya ada pengumuman khas yang saya ingin beritahu kepada jemaat. Nanti kita akan berdoa untuk penutup. Kita akan melancarkan tabung bantuan untuk saudara kita Manson, okay, membantu beliau dan keluarga. Tujuan adalah bagi meringankan beban keuangan keluarga ini sehingga saudara Manson pulih sepenuhnya. Saya percaya kita semua tahu apa yang berlaku pada saudara ini. Ada sedikit penjelasan nanti. Next slide. Okay, latar belakang saudara ini. Okay. Saudara ini adalah merupakan ahli berdaftar tetap gereja kita, IBCBM ataupun IBC, sejak tahun 1994. Kalau tak silap salah.
Dan beliau adalah antara yang aktif terlibat di dalam banyak pelayanan ketika beliau masih cergas dan sehat. Dua minggu yang lalu sebelum beliau sakit, dan menikah dengan seorang istri ya, saudari Nyala, dan dikaruniakan dengan 3 orang putri. Jadi seorang sudah bekerja, 2 orang lagi masih belajar. Oke, seorang lagi baru habis SPM dan seorang masih sekolah di secondary school. Jadi sedikit sejarah tentang apa yang berlaku. Saudara Mason dimasukkan ke hospital pada 18 April, okay, 2 minggu yang lalu, petang Ahad, disebabkan ada pembuluh darah yang pecah dan merebak di dalam otaknya. Okay. Jadi keadaan ini menyebabkan beliau koma untuk beberapa hari dan lumpuh bagian tertentu badannya. Oleh karena situasi ini, saudara, istri beliau terpaksa berhenti bekerja buat sementara waktu untuk menjaga beliau di Sarawak General Hospital. Dan berita terbaru saya dengar pagi tadi, beliau dipindahkan ke Hospital Raja Brook, Charles Brook di Batu 13 untuk fisio. Puji Tuhan, daripada apa yang dokter katakan bahwa ini, dan pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Beliau pulih step by step di luar pemikiran kita manusia. Walaupun situasi di hari ini belum pulih, tapi kita terus berdoa. Saudara tahu, minggu lepas kita mulakan kita berdoa alternately, malam Isnin, malam Rabu, malam Jumat. Kita berdoa khusus untuk saudara ini. Kita berdoa bukan memaksa Tuhan supaya bekerja menyembuhkan dia. Tidak, kita tidak memaksa Tuhan. Tapi kita berdoa supaya jamahan Tuhan, supaya Tuhan melawat. Dan melalui situasi ini, jemaat kita juga ada kesadaran, ada kesatuan di dalam kepimpinan khususnya. Oleh itu, next slide. Kami dalam tim penetua sudah memesuarat dan sudah bersuju dan memutuskan untuk membantu saudara ini. Jadi apa yang saudari yang mendengar, yang melihat laporan pada pagi ini, kebaktian pada pagi ini, apa yang kita boleh buat? Jadi kita bersetuju untuk membuat satu fund ataupun tabung khusus, designated fund, untuk membantu keluarga ini. Jadi bagi yang ingin membantu, boleh bank in, transfer ke account Emmanuel Baptist, okay, Hong Leong Bank, ada account number di sana. Seperti account biasa yang kita hantar untuk kita punya tithing ataupun persembahan yang lain. Dan setiap penyumbang dikenaki memaklumkan kepada saudara Marvin Kue bahwa uang ini sekian jumlahnya saya salurkan, saya dermakan kepada tabung khusus ini. Tolong beritahu, kalau kita beritahu dia tahu. Oke. Jadi kita sudah bersetuju sebagai permulaan, kita akan membantu memberi 400 ringgit daripada tabung ini yang akan bermula bulan Mei ini. Dan kita akan menilai dari waktu ke waktu dan mesuarat dari masa ke semasa bagi menentukan jumlah yang sesuai berdasarkan keadaan semasa termasuk kedudukan keuangan dalam tabung tersebut. Tetapi sekiranya saudara rasa senang beri terus kepada istri dia ataupun bagaimana, boleh juga. Tapi untuk pengetahuan ini, lebih supaya ini lebih resmi, kita menubuhkan tabung ini untuk membantu saudara ini. Okay, next slide. Yakobus 2:14 mengatakan begini, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa dia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu?
Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah saudara, berdoa bagus. Tetapi ada hal yang penting. Kita merasakan kasihan. Tidak ada masalah. Tetapi firman Tuhan Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita tahu ada keperluan, kita bantu. Nah saudara, saya tidak memaksa jemaat ataupun sepatah untuk menyumbang, tidak. Tetapi inilah kita sebagai keluarga besar, inilah waktunya kita membantu saudara kita yang betul-betul memerlukannya. Jadi kalau ada apa-apa, Anda boleh update dengan saya, Kak Penetua, ataupun dengan saudari Nyala sendiri. Next, ada lagi? Sorry, untuk pengetahuan, beginilah situasi dia. Untuk dia bernafas, kerongkong ditebuk supaya dia boleh bernafas, supaya lebih senang. Puji Tuhan, hari ini kita lihat dia boleh duduk 25 menit sudah, itu satu perkembangan positif yang sangat baik. Itu juga adalah karena hasil doa dan dukungan kita semua saudara. Jadi mari kita terus berdoa. Kalau bagi Anda yang belum lagi pernah menyertai doa khusus untuk saudara ini, mari sama-sama kita. Seminggu 3 kali saudara, come join us dalam Google Meet. Mari kita berdoa untuk penutup kebaktian ini, dan kita berdoa untuk saudara Mason. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala dan tutup mata. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami telah mendengar. Nah, jika kami renungkan dan dia bersuka cita menyiap syukur segala hal, dan juga firman Tuhan itu juga yang sama ditujukan kepada kami hari ini. Mungkin situasi kami hari ini berlainan, ada yang baik, ada yang kurang baik, tetapi Tuhan kami bersyukur kami telah mendengar firman Tuhan ini, kami telah memahami supaya kami lebih lagi kami dapat melakukan firman ini setiap hari dalam kehidupan kami. Apapun situasi kami, keadaan kami hari ini, kami bersyukur ada pembela kami, itu Yesus Kristus. Ada pribadi yang memahami kami, yaitu Yesus Kristus. Dan pada pagi ini Tuhan Yesus, sebelum kami pulang, kami juga berdoa untuk saudara kami Mason. Kami bersyukur untuk perkembangan 2 minggu yang luar biasa ini. Tuhan melawat dia, Tuhan menjamah dia, Tuhan menyertai dia, Tuhan memberi kekuatan kesembuhan kepada dia. Walaupun kesembuhan itu tidak instan, proses by proses, tapi ternyata Tuhan kami adalah Tuhan yang masih hidup. Yesus yang telah menyembuhkan mereka 2000 tahun yang lalu, yang buta melihat, yang tempang sehat berjalan, yang lumpuh berjalan, malah yang mati dia bangkitkan. Dan Yesus yang sama juga hari ini, yang kami sembah, yang kami puja, yang kami percaya akan terus menyembuhkan saudara Mason. Karena bilur biru luka-lukamu, seluruh penyakit, seluruh kesehatan saudara Mason disembuhkan dalam nama Yesus. Sampai ke ujung kaki dia datang daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan juga yang berdoa untuk keluarga dia, supaya Tuhan dalam apa situasi pun, supaya mereka juga belajar seperti apa yang Rasul Paulus katakan tadi, bersukacitalah senantiasa walaupun tidak mudah. Tetaplah berdoa dalam segala sesuatu situasi, dan mengucap syukur dalam hal kelimpahan kekurangan. Selain kami Tuhan berdoa untuk saudara kami ini, dan kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan kepada saudara ini, sebab saudara ini sudah mulai, kami sudah melihat ada hal positif sedang berlaku. Dan kami percaya hanya dalam nama Yesus saudara kami akan sembuh sepenuhnya. Di dalam nama Yesus, jamahlah setiap urat-urat saraf-saraf di dalam badan dia yang lemah, dikuatkan, diganti semula dengan yang baru. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, firman-Mu mengalir dalam kehidupan kami, bekerja serta menguatkan kami. Terima kasih Bapa, damai sejahtera-Mu menyertai kami,
mulai hari ini sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan sekali keduanya. Kami minta, kami mohon semua ini di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati saudara. Amin.